สวัสดีค่ะหารินี้ saya buat agak-agak longan ala Thai. Jom kita buat sama-sama. Okey, mula-mula kita cuci buah longan. Buah longan ataupun mata kucing. Ha, ni saya beli dekat sekilo. Beli tu pilih buah yang besar-besar ya. Ni tak apa-apa nak elok dah. Kita ambil yang elok-elok saja. Yang tengah ni dia tak apa-apa nak elok dah. Ha, kalau boleh pilih buah yang fresh juga. Yang ni dah kurang fresh. Okey, saya nak buat banyak tu saja. Yang ni tak apa-apa elok, saya tak ambil. Okey, kita cuci. Okey, saya dah cuci. Okey, kita buangkan biji. Kita buka bahagian atas buah. Cara buka dia macam ni ya. Saya pun pertama kali cuba ni. Okey, kita buka atas sikit saja. Ambil sudu. Kita pakai sudu gulai. Kena perlahan-lahan. Kita tak buang kulit dulu sebab kalau kita buang kulit dulu isi longan akan terbuka lah, akan koyak. Lepas tu baru kita buka. Tu dia tak terkoyak kan ha. Kita tekan, lepas tu tekan keliling. Keliling. Keliling biji ya. Tekan keliling biji itu. Lepas tu kita nampak tak? Kita tarik keluar. Kita tarik ni tu. Lepas tu kita buka kulit dia. Sebab kita tak boleh buka kulit dia dulu sebelum buang biji. Nanti dia akan pecah lah. Yang ni cantik ya. Ada juga yang pecah. Juga yang kurang cantik. Okey, kita cuci. Okey, saya dah cuci dan toskan. Okey, mula-mula kita rendam serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar ni 5 gram ya. Kita masukkan. Rendam dengan 500 ml air. Kita rendam selama 10 minit. Okey, dah lebih 10 minit. Kita kacau dulu. Lepas tu kita buka api. Kita masak sehingga mendidih. Okey, dah mendidih. Kita masuk gula. Gula masuk sesuai selera ya. Saya masukkan 1/2 sudu besar gula ya. Sebab buah longan dah manis ya, tak perlu masuk banyak. Okey, kita tengok dah tak ada bintik-bintik.
dah tak ada bintik-bintik, agak-agak dah larut. Kita tutup api. Kemudian kita bahagi dan warnakan. Nah, ni satu ni saya bubuh warna kuning. Kalau ada pewarna yang cecair, guna yang cecair ya. Saya tak ada, saya guna pewarna serbuk. Nah, yang ni saya guna merah sirap ros. Saya bubuh tiga warna saja. Nak bubuh berapa warna ikut sukalah. Kita kacau sikit. Okay, kita susun dalam bekas. Sebab kita nak letak dia saja dia akan jatuh. Ha, ni saya guna bekas sos. Kita pilih yang elok-elok ya. Ha, kita pilih yang tak koyak. Kalau yang koyak kita tak boleh isi agak-agak dalam ni. Okey, ha, saya dah susun. Ha, yang ni yang tak berapa elok, yang terkoyak. Okey, kita isikan. Saya guna ni ya. Tadi yang tak berapa elok kan, ha, yang pecah-pecah tu kita letak dalam bekas lain. Okey, yang pecah-pecah ni kita letak macam ni. Kita isikan, ha, yang ni kita pakai sudu ni agak membeku ya, sedikit membeku sebab lambat sangat. Boleh masuk dalam microwave sekejap, tapi saya tak masuklah ni. Nak masuk sini terus. Dia agak membeku ya. Agak lambat. Kita kacau sikit. Okey, dah siap. Kita tunggu sehingga sejuk baru kita keluarkan dari acuan. Ini saya bubuh kurang penuh lah. Kalau lagi penuh ni lagi cantik ya. Sebab agak-agak sikit kan, ha, dalam ni sikit. Jadi dia hanya ada rasa isi longan je lah. Okey, kita tengok yang ni pula. Lucut dah. Agak-agak dia tak manis lah. Kalau suka manis boleh lebihkan gula ya. Ni agak-agak dia tak manis. Ha, yang tadi okey lah sebab buah longan tu dia manis kan. Ha. Yang ni dia longan dia sikit jadi dia kurang manis lah. Okey, dah siap. Selamat mencuba sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kau pun kah.